Pemirsa, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia lahir pada 1 Juni 1945 yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, seperti apa harapan dan bagaimana generasi saat ini dalam memahami Pancasila? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV, berjumpa kembali dengan kami dalam sesi dialog khusus pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Elohim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Selama beberapa waktu ke depan kita akan berbicara sesuatu hal yang cukup penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sapa yang telah hadir bersama kita, Bapak Baktiono. Selamat siang Pak Baktiono. Selamat siang. Sehat? Sehat. Ya, Pak Baktiono, kita akan berbicara tentang Pancasila. Mumpung kita sedang memperingati hari lahirnya Pancasila, hari lahirnya Bung Karno, ada beberapa pertanyaan penting yang akan kita sampaikan, Pak. Kemarin-kemarin PDI Perjuangan banyak merayakan kegiatan, melakukan kegiatan dalam rangka hari lahirnya Pancasila dan hari lahirnya Bung Karno. Sepertinya hanya PDI Perjuangan di antara partai-partai yang ada di Indonesia ini yang merayakan hari lahirnya Pancasila. Sebetulnya apa makna penting Pancasila bagi PDI Perjuangan dan juga hari kelahiran Bung Karno? Sebenarnya dalam pemerintahan Pak Jokowi dan saat ini yang PDI Perjuangan juga yang mengusung Pak Jokowi, bahwa lahirnya Pancasila ini sudah ditetapkan dalam keputusan presiden. Oh, jadi ada kepresnya ya, Pak? Sudah ada kepresnya. Tetapi sebelumnya, di era-era sebelumnya, zaman Orde Baru juga, itu juga sudah ada perayaan-perayaan hari lahirnya Pancasila. Apalagi di zaman Bung Karno waktu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan di zaman Orde Baru, yaitu terakhir kali itu sudah diperingati di istana zamannya Presiden Soeharto, itu dua kali, yaitu tahun 1969, 1970 sampai 1970 itu masih diperingati hari lahirnya Pancasila di istana Presiden. Tapi setelah itu seolah-olah Pancasila ini menjadi momok yang cukup besar bagi pemerintahan Orde Baru. Jadi berbagai cara bagaimana Pancasila ini dijauhkan dari warga masyarakat. Termasuk ada cara desoekarnoisasi. Desoekarnoisasi. Ya. Jadi artinya bagaimana cara untuk Indonesia ini kembali dijajah atau dikuasai oleh bangsa lain, yaitu dengan cara menyingkirkan Soekarno dan juga menyingkirkan ideologi bangsa Indonesia di era Orde Baru semacam itu. Ya, Pak Baktiono, Bung Karno ternyata dilahirkan di Kota Surabaya
Dan ini tentu saja membanggakan bagi masyarakat Surabaya. Tidak hanya itu, ternyata Pancasila itu digali oleh Bung Karno ketika dia melakukan berbagai pergulatan pemikiran yang dilakukan ketika dia menjadi seorang mahasiswa, seorang pemuda, yang dilakukan itu selama dia melakukan pergulatan pemikiran di rumah kos yang miliknya Hos Cokro Aminoto. Ini bisa dijelaskan sampai sejauh mana arti penting Pancasila yang ternyata digali oleh Bung Karno yang arek Surabaya, yang juga dilakukannya di Surabaya. Ya, saya kembali flashback tadi tentang hari kelahiran Pancasila yang pernah diperingati di era Pak Harto, Soekarno pasti, di ya, era Soeharto juga, dan ada desekurnalisasi. Dan juga kenapa tadi ada pertanyaan kok hanya PDI Perjuangan saja, ya, ya, yang memperingati. Seharusnya ini Pancasila ini adalah milik seluruh komponen bangsa. Artinya komponen bangsa yaitu seluruh siapapun yang ada di bumi pertiwi di Nusantara ini, baik partai politiknya, pemerintahannya, organisasi-organisasi apapun, itu juga harus menerima dengan 100% bahwa Pancasila ini adalah dasar negara, falsafah negara, pandangan hidup negara, itu harus diterima. Karena ini juga sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan yang di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, partai-partai politik inilah yang merupakan pengejawantahan dari aspirasi masyarakat yang ikut dalam kontestasi politik untuk merebut kekuasaan di pemerintah, baik kekuasaan di eksekutif mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati, juga perebutan kekuasaan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memakai yaitu Pancasila ini untuk proses demokrasi. Oleh karena itu, kami juga berharap semua komponen bangsa termasuk parpolnya itu dari ADART-nya itu juga mencantumkan Pancasila ini sebagai ideologi bangsa, ideologi partai politik, bukan hanya PDI Perjuangan saja. Nah, karena yang lain kami juga tidak tahu ADART-nya seperti apa, seharusnya ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM, juga Kementerian Dalam Negeri yang ada di sana, dan juga Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU, itu harus benar-benar menyertakan bahwa di ADART-nya partai politik apapun, organisasi apapun, harus menjadi landasan dari pasal per pasal itu ada landasan Pancasilanya. Nah, terkait Bung Karno sebagai penggali Pancasila, itu dengan kerendahan hatinya yang luar biasa, hasil dari pengamatan Bung Karno belajar juga dari sejarah bangsa, apalagi di rumahnya Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto, di mana Bung Karno usia muda mulai sekolah dasar sudah dikoskan di sana. Dan ini sangat beruntung sekali bahwa bertemu guru bangsa seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto yang memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang wawasan kebangsaan, hingga akhirnya Bung Karno bisa mengetahui bahwa yang sejatinya yang cocok untuk ideologi negara, dasar negara, apalagi pernah ada kerajaan yang lebih besar dari Republik ini, Indonesia ini, yaitu Kerajaan Nusantara yang wilayahnya sampai mencakup sampai Thailand, Filipina, Asia Tenggara, ya, di seluruh Asia Tenggara, Singapura, itu adalah kejayaan yang luar biasa yang memakai juga ideologi Pancasila. Berarti hal ini membanggakan sekali bagi masyarakat Surabaya, ya. Jadi warga kota Surabaya ini patut berbangga, patut bersyukur bisa mempunyai tokoh sekali berinternasional. Kalau ngomong sekali berinternasional, ini juga seluruh komponen bangsa Indonesia ini cukup bangga
kita mempunyai bapak bangsa seperti Insinyur Soekarno itu. Bahkan Pancasila ini juga tahun 1960 sekian itu juga disampaikan Bung Karno di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan itu sampai ada standing applause. Artinya apa? Seluruh bangsa yang ada di seluruh dunia yang masuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini kagum dan bisa menerima Pancasila sebagai ajaran, sebagai landasan bernegara juga bermasyarakat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah keajaiban milenium tahun 1900-an sampai 2000. Nah, kembali pada persoalan milenial ini, bagaimana membumikan ajaran Bung Karno yang begitu hebat diakui oleh bangsa-bangsa sedunia sehingga itu bisa masuk di dalam pikiran maupun pola laku, pola tindakan bagi generasi muda milenial sekarang. Ya, jalan satu-satunya bagaimana bisa membumikan Pancasila, membumikan ajaran Bung Karno yang cukup luar biasa ini, yang juga dilaksanakan oleh negara lain seperti Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, dan juga negara-negara lainnya yang maju seperti Korea, itu juga memakai dasar-dasar Pancasila ini, yaitu karya hasil penggalian Bung Karno. Nah, untuk bangsa Indonesia sendiri seperti apa? Tidak ada cara lain, hanya melalui pendidikan, yaitu mulai pendidikan anak usia dini atau PAUD sudah diperkenalkan, baik melalui gambar, visual, juga tulisan-tulisan karya-karya Bung Karno yang luar biasa. Cukup simpel. Jadi seperti karya Bung Karno ada di bawah bendera revolusi, di era Orde Baru dilarang. Karena apa? Ya itu membahayakan dari pemerintahan Orde Baru sendiri. Padahal karya Bung Karno itu bisa diterapkan, negara ini akan menjadi negara besar. Kita lihat aja di era Bung Karno, kita ini menjadi macan Asia. Pembangunannya luar biasa. Kalau Bung Karno seandainya tadi diberi umur panjang untuk berkuasa sampai saat ini, Indonesia akan menjadi salah satu dunia. Negara adidaya, mungkin setara dengan negara-negara itu. Karena apa? Kemajuan teknologi di era Bung Karno itu sudah jauh ke depan. Makanya Bung Karno itu bisa dikatakan kalau sekarang mulai A to C atau A sampai Z atau dari Alpha sampai Omega. Dia hafal semua kitab-kitab yang ada. Dia juga hafal ajaran-ajaran yang ada. Maka dia merangkum ternyata ajaran yang paling baik untuk negara Indonesia ini yaitu Pancasila. Oleh karena itu, maka sejak usia dini sampai perguruan tinggi ini tidak akan tersesat kalau kita memang belajar dari ajaran Soekarno, ajaran Bung Karno. Kita lihat aja Pancasila tadi dalam lambang negara sudah tertulis jelas. Kita boleh berbeda-beda, kita boleh berbineka, tetapi kita tetap ika, tetap satu. Artinya welcome ke semuanya, kita tetap rukun, kita tetap satu. Itu kan ajaran yang luar biasa, bukan ajaran-ajaran yang saat ini tengah beredar, yang tidak lain apa? Untuk menghancurkan anak-anak kita, untuk menghancurkan negara ini. Juga melarang untuk berbeda, semua harus satu dengan ajaran itu. Itu yang juga sangat membahayakan di negeri ini. Iya. Kenapa PD Perjuangan senantiasa di depan untuk ini? Kami menginginkan juga partai-partai politik yang lain juga mengikuti jejak-jejak ini. Iya. Karena bagaimanapun ini merupakan kebanggaan kita semua. Kita punya yaitu seorang yang kos, makanya kalau jadi anak-anak kos jadi nggak perlu minder. Yeah. Sampai menjadi pemimpin besar, pemikirannya juga sampai jauh sampai saat ini masih bisa, masih relevan. Itu menarik Pak Baktiono. Jadi sempat ada ungkapan bahwa Indonesia itu merdeka dimulai dari kos-kosan. Ya, itu memang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita cukup bangga. Kenapa?
tanggal 1 Juni, ini yang penting ya. Ya. Ini hari lahirnya Pancasila, walaupun di era Orde Baru ini kepingin Soekarno dihapus, ada upaya pembelokan ya, de Soekarnoisasi. Jadi sampai hari di mana Bung Karno menyampaikan pidato di BPUPK waktu itu pada tanggal 1 Juni juga disaksikan oleh Bung Hatta, disaksikan oleh Profesor Rajiman dan juga yang lain, anggota yang lain, itu sempat mau dihapus juga bahwa Pancasila itu adalah dari Bapak Muhammad Yamin. Itu kan juga mau di pembelokan sejarah. Sampai tanah kelahirannya. Di buku-buku sejarah itu salah semua, yang termasuk yang saya pelajari bahwa Bung Karno atau Kusno Sosrodiningrat waktu masa kecil itu adalah lahir di Blitar. Padahal jelas-jelas di dokumen aslinya, kami juga pegang dokumen aslinya, bahwa Soekarno atau Kusno Sosrodiningrat waktu kecil namanya jadi Soekarno, akhirnya sampai disebut Bung Karno, adalah lahir di Pandean Gang 4 nomor 40 Kelurahan Penele, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Itu sudah jelas. Dan juga lahirnya Bung Karno pada tanggal 6 Juni. Jelas juga. Dan itu dikuatkan juga waktu dokumen-dokumen di mana Bung Karno kuliah di ITB. Jelas nama ibunya juga cocok. Nama ayahnya juga benar. Lahirnya ditulis juga lahir di Surabaya, juga benar. Oleh karena itu mari kita luruskan sejarah, karena kita ini tidak bisa mencetak sejarah, tapi sejarah itu apa adanya, dia harus disampaikan secara jujur dan juga secara benar agar kita tidak tersesat dan menjadi bangsa yang besar. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Iya. Jadi bisa kita bayangkan kalau nanti negara lain saja bisa menerapkan Pancasila, termasuk kalau sekarang itu CSR, Corporate Social Responsibility. Itu kalau dari perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta, ada BUMN, BUMD, itu untuk turut menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial masyarakat. Itu di Pancasila sudah ada, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas, itu idenya dari mana? Ternyata setelah digali, itu idenya dari Pancasila itu sendiri. Jadi kita ini tidak bisa hidup individualistis seperti negara-negara lain, kalau itu milikmu, itu milikku, tidak. Makanya konsep dari gotong royong itu adalah konsep dari Pancasila, yang bagaimana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dijinjing, berat ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu adalah konsep-konsep yang luar biasa, konsep-konsep kerakyatan yang selama ini memang ada di warga bangsa di Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemimpin-pemimpin warga masyarakat, dimulai dari RT, RW, sampai pemimpin-pemimpin negara ini, ayo kita kembali dan kita terapkan lagi jati diri bangsa Indonesia, agar kita mantap ideologi, kita mantap terhadap Pancasila, dan kita menghargai karya-karya anak bangsa seperti Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto, Bung Karno, dan kawan-kawan yang telah mempersembahkan negeri ini untuk anak cucu kita. Jadi pemirsa, dialog ini sangat menarik, tetapi karena keterbatasan waktu maka kita harus menyudahi. Tetapi arti penting Pancasila, Bung Karno bagi kehidupan bangsa ini ke depan itu sangatlah luar biasa. Di kemudian waktu kita akan membicarakan lagi persoalan Pancasila dan Bung Karno ini, tentunya masih dengan Surabaya TV. Karena itu tetaplah di Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Terima kasih. Terima kasih Pak Baktiono.